Okay, assalamualaikum geng. Saya Cuk Sanak belanja sikit video. Kita jalan-jalan di pasar Kota Semarahan tu. Bandar Rial. Bila disebut Rial tu, maklum aja lah. Duit Arab tu. Mesti kota tu, kota emas bagi Sarawak. Banyak pembangunan di kawasan tu. Bukan aja dari segi apa pembangunan fizikal, tapi kita nangga kota ilmu pun ada di situ. Maktab pun ada, Unimas pun ada, UITM pun ada. Memang melahirkan banyak pelajar-pelajar lah. Sebab ya mungkin ya salah satu faktornya disebut Bandar Tarian. Jadi video saya bermula dengan dekat warung 2000 tu, geng. Siapa pernah pergi di situ tu, warung 2000 cun-cun berdepan dengan Summer Mall. Dulu legend lah, sebut legend warung 2000 tu memang legend. Sampai kini tu mungkinnya buka tahun 2000 kali. Tapi hanya ngambil nama 2000 ya. Dulu pun masih nama 2000. Makanannya memang buffet dulu. Semua makanan ala kampung, ulam-ulaman semua ada. Jadi kelak kita akan daun lah. Bukan ada di kawasan tu, malah di phase 2 tu. Kawasan tu berdepan dengan Unimas dulu. Berdepan dengan Unimas memang banyak bangunan-bangunan di sini. Termasuk Aiman Mall tu kan. Kita akan daun di sini. Okay gengnya, stay tune. Itulah pasal Semarahan geng. Kadang-kadang lah, daun-daun lah. Itu jalan belakang geng kan. Jalan belakang. Pasar dah lama, pasar baru kawasan nun. Kelak tak musim pasar nun. Tak musim nak pasar lama dulu. Belakang tu ada bengkel motor. Lama ada bengkel motor tu. Jangan tahun 2000 mari. Sebelum tahun 2000 mari kali. Dah ada, ada. Pinya kita tu nampak maju sikit lah. Ya belakangnya flat. Sidak you selalu banyak diam saya. Makeo NM. Ya pemahaman desa ilmu ya. Kedai gambar pun masih di situ. Neon sama mall geng depan neon. Imat sama mall, KFC. Sia-sia ada Imat ni. Siapa lama saya pergi situ, itulah layannya. Suasananya. Okay geng, kita terus tutup kawasan pasar ni aja geng. Pasar dah lama ya. Pasar lama Kota Semarahan tu, Bandar Rial. Kawasan baru tu masih panun, kita on the way ke sini lah. Tu depan warung tu tadi. Si jauh ya warung. Depan warung tu yang saya sebut tadi sama mall. Sama mall. 2004-2005 pasarnya lah. 2004-2005-2006-2007 time-nya buka. Sama mall berdepan dengan warung 2020. Banyak memori di situ warung 2020. Saya pernah berkhidmat di kawasan tu dulu. Memang selalu minum di warung 2020. Belum ada lagi wujud tu sama mall tu. Itulah kawasan senternya dulu. Dulu hari malam saya memang ada apa tempat minum yang macam open air juga lah.
di bulannya Rabung. Apabila ada weekend EPL, penuhlah kawasannya. Jadi tumpuan kini itu bandar tu dah semakin pesat membangun, terutama kawasan baru yang kita on the way nak pergi tu kelak. Kawasan tu jadi sedikit sunyi lah, tapi tetap ada keistimewaannya pun untuk sama mall, geng. Dak Hasbullah, dak Mariati, Maliati, Azmi, Abang Anizan, Rafiq, memang tahu gila tempat tu lah. Geng-geng saya di SKPK dulu. Bundanya datang situ memang kejut tu adangkah. Pembangunannya cepat, belum lama tinggal dah ada tu. Cikgu Lili also, Cikgu Kit, banyak lah, Zazah Mawa, Cikgu Bune. Elizabeth, Jonas, semua ada. Itu kawasan bulatan ya, geng. Keluar daripada Semar Mall, kita nak akan ke Pasar Baru, Kota Semarahan. Itu memang ada-ada dulu lah. Ya, Asrama Unimas ya dulu. Ini tu macam kosong aja. Ya, Jejantas menyeberang ke Unimas, memisahkan bandar nun dulu Pasar Baru. Kita, saya ngembak kita orang belanja video, jalan di kawasannya. Time tu pukul 12.30, geng. 12.30 tengah hari ya. Okey, saya akan masuk simpang tu lah, ambil puas raun. Sikit lagi, geng, ke Aiman Mall. Dekat Aiman Mall ada pesat sikit. Siapa lama sih pergi Kota Semarahan, itulah suasananya. Kota Semarahan tu memang pesat membangunnya, bahagian Semarahan sudah. Kita belok kat Bank Islam tu. Kota Ilmu, Desa Ilmu, memang sesuai. Okay, kita pusing, geng. Di sebelah tu pun ada, belakang tu memang Desa Ilmu, perumahan Desa Ilmu. Masuk dulu tu, Dobi pun ada. Okey, betul simpang saya tu, betul lah. Cuma motosikal tu banyak pakai tepi jeraya tu, salahnya. Tidak nak ke bank mangkali, laundry, bank, geng. Oh, keluar gate balik saya, paksa saya pakai jalan belakang, tak si hal. Pakai jalan depan pun boleh juga, senang sikit. Aiman Mall, bismillahirrahmanirrahim. Saya keluar gate balik, geng, sihat. Untuk dinamakan pembangunan, sampai saya pun lupa. Terlalu pesat membangun, jaya yang mudah-mudah dulu, kena itu dah macam tu. Maknanya pembangunan di situ memang pesat, cepat. Tentang cerita padah je babo, geng. Kategori nak nyanyok lah. Itu besar, takar pun besar, geng. Sepatutnya saya masuk situ je lah. KK store, takar besar. Bunyi menyebut celaka besar, takar, takar, takar besar, geng, eh. Takar besar, takar cake house. Saya masuk di sebelah nun, sama signal. Oh, belakang nun pun ada, ada kenoli pun ada. Saya pakai jalan depan dulu lah. Kalau insyaAllah mau ada tu lah, kita musim. Oh, itulah Kota Semarahan, geng. Pasar Kota Semarahan pesat membangun. Dalam beberapa tahun saja. Kedai makan di situ pun steady. Aiman tu, Bites tu, cafeteria tu, Bites cafeteria Aiman, farmasi. Aiman Mall, geng, eh? Itu Aiman Mall. Di tepi Aiman Mall ya ada kedai makan berderet sampai ke ujung tu. Memang besar, selesa.
Yalah, kerana pandemik tu. Ya, yalah jadinya macam tu. Bulan 9 tu geng, tahun 2001. Ha, kita nanggar 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang jam ni upagaya ni kelak. Okey, kita pusing kiri geng. Kita pusing belakang apa yang ada di situ. Di S Auto. Aiman Coconut Shack. Aiman Coconut Shack. Tempat makan geng. Tempat minum. Elect Kitchen. Belakang tu padahal tak ada anak ya. Stall-stall nak berjual. Ada juga apa nak besar non? Larry Enterprise apa ya? Dia makan sahaja geng. Mall lah, bundle. Oh, bundle geng. Supermarket. Tu duit je saya dah geng. Pembangunan di Semerahan tu pesan duit aja kita saya dah. Hanya aku tak nak susuk kerja kali ini. Salah ceraya saya. Terpaksa saya keluar lagi balik. Okey, sihal. Sihal yang kita pusing-pusing. Ada workshop di situ. Itulah pasal Kota Semerahan, geng. Syarifah Trading. Ya, alatan macam-macam dah. Dah herba-herba Syarifah Trading. Ya, Aiman Mall, geng. Sebut Aiman Mall memang popular di situ. Nya ada Aiman Mall, nya ada Sama Mall. Wege ya, shopping komplek yang hebat di Kota Semerahan lah. Di samping pasar-pasar baru yang banyak. Sesuai dengan kota ilmu, kota Rial, bandar Rial. Macam di Arab Saudi jadi kita. Saya di keluar di jalan besar, geng. Dah habislah video saya tu. Sebab kita dah pusing 2 igit pasar besar di Kota Semerahan tadi. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih dengan kita orang lah kerana sudi bersama saya nonton video saya walaupun yang agak bergoyang-goyang sikit, maklumlah saya pakai kenderaan tu. Jadi sekali lagi terima kasih geng, sudi support video saya. Nak subscribe saya dah masalah nya free je geng, saya dah nya menghabiskan kota kita nya subscribe kata lagi orang Indon gratis, gratis tu percuma. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.